Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon izin bertanya. Istri saya sekarang sedang mengandung, memasuki usia kandungan 9 bulan. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan Amin. Dalam persalinan. Amin. Berikutnya pertanyaannya adalah, dalam beberapa bulan ke depan beliau mengambil cuti, Buya, dari pekerjaannya. Tetapi dalam masa cuti tersebut, menurut informasi, beliau akan tetap mendapatkan gaji dari tempat pekerjaannya. Nah, pertanyaannya sebagai bentuk kehati-hatian, bagaimana hukumnya menerima gaji tersebut? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini warok namanya. Yang lain gak usah tanya, malah nanya. Yang lain diam-diam aja gak usah tanya. Alhamdulillah dikasih ini. Jadi ini karena takut bolehlah bertanya, iman insyaallah. Jadi kalau istri Anda bekerja di sebuah instansi atau di sebuah tempat, kemudian ternyata diberi cuti oleh perusahaan tersebut, kemudian di masa cutinya tetap dikasih gaji, maka itu halal karena murni pemberian dari mereka dan dengan keridoannya. Yang enggak boleh Anda enggak kerja dengan mereka minta duit, itu enggak benar. Jadi itu cuti adalah termasuk, ya ini penghargaan. Dan biasa, karena biasanya dalam perusahaan seperti itu. Kalau cuti, sakit, dan sebagainya, masuk namanya manusia. Ya, dan tidak akan mampu bekerja, dimaafkan, mendapatkan uang barokah atau gaji, maka gaji itu adalah halal. Wallahu a'lam bissawab.